Nah ini kita lagi jalan menyusuri apa ya, jembatan Belanda Sur, pokoknya benteng lah ini yang misalkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Banyak banget tulisan-tulisan gitu kan yang menandakan bahwa antara dua keluarga tuh bisa berpisah, ibunya di Jerman Barat dan terus anaknya di Jerman Timur kayak gitu lah. Ya, pembatasnya. Udah mulai ramai di sini sama turis-turis. Iya sama, kan nggak cuma di situ doang. Berarti kalian nanti resmi dari negara? Hah? Resmi dari negara? Masih kesana lagi. Halo, kita lagi di salah satu metro, ini terminalnya ini bagus banget di pusat kota kayaknya, arah ke menara Jerman. Ini kita mau keluar nih, tadi gua wah 11 tuh bayar 1 euro sekali dapat voucher 0,50 euro atau 50 sen, dan ini kita bagi keluarnya dingin lagi pasti. Oh, belum kerasa sih. Di depan gua nggak tahu ini gede banget apa tahu, tertinggal gua nyari lah di internet. Nih tempatnya di belakang dari Berlin Tower. Nah, ini kita bisa lewat sini sampai lah ke gedung ini. Nih ada kayak apa ini, kayak besi-besi gitu, gua nggak ngerti ini maksudnya apa nih. Kayaknya ini bukan kayak museum kau sih, berarti bukan di sini. Kurang lebih. Nah di depan kita tuh Christmas market. Ini kayaknya udah selesai Christmas marketnya. Lagi diberes-beresin tuh. Nah, di belakangnya ada itulah apa sih namanya, kayak biang lala gitu dah. Thank you.
gini ini. Susu, gue gak tau ini maksudnya apa. Sore di sini udah mulai agak gelap dan lihat udah di depan benteng Brandenburg. Lihat di ujungnya tuh ada kuda-kudaan warna biru. Itu udah ini banget, legend banget. Nah, ini di sekitar karena ini tanggal 31 Desember jadi nanti malam adalah malam tahun baru. Jadi udah banyak banget tuh dari media RBB, NDR, kemudian dari Dutch Life, kemudian dari banyak nih stasiun TV, terus di belakang di depannya tuh ada panggungnya juga. Nah inilah kayak gini. Mantap. Oke, ini ketemu lagi. Sekarang tanggal 1 Januari. Ini sekarang sekitar jam 12. Cuaca di sini mendung dan agak dingin. Enggak sedingin pertama kali kita ke sini. Mungkin badan kita udah terbiasa. Dan ini perbedaan ketika semalam perayaan tahun baru dan setelah tahun baru di sini. Kalau bisa bedain deh. Untuk ininya perbedaannya. Masih kelihatan okay, masih kelihatan bagus dan masih kelihatan rapi. Tapi ya biasalah, pasti di jalan-jalan tuh banyak banget sisa-sisa dari petasan dari malam. Ini kita sekarang lagi jalan menuju ini. Ini di daerah Potsdamer Platz. Wow, ini aja apa? Selancara es, tapi ya esnya itu seadanya lah, gitu. Gak sebanyak yang dikira. Oke, ini Potsdamer Platz. Inilah perbedaannya. Malam. Tak nak ke? Mau lihat?
ke arah hutan. Tapi kan kita tadi arah sana nih. Katanya kan tadi lurus ke sana, belok kanan. Belok kiri lagi. Terus mentok belok kiri, lurus di sebelah kanan dianya. Adanya. Ini keadaan di Hogwarts Memorial Park di sisi sebelah luarnya. Dan itu di dalam tuh jalan gang itu lumayan panjang juga, tadi gua udah lewat situ. Oh, sorry. Okay, gotcha.